Wes. Dan juga mampu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Kembali lagi di channel Kos Entertainment. Saya terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua yang telah mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ada yang spesial. Makanan kita yang lagi hits di Pekanbaru yaitu adalah kepiting. Seafood tumpang. Nah, seafood tumpang. Dan langsung dengan ini kawan-kawan bu, ownernya. Iya. Siapa kok? Santosia. Iya. Jangan lupa subscribe Santosia. Iya, di YouTube-nya. Terus ini dari Koko juga kan, kok? Ya, nah, ini. Juga ini buatnya dari gimana nih, kok? Ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah kepiting yang segar, iya. Kerangnya segar dan udang dan apa yang segar. Jadikan satu. Jadi kan lagi udah biasa lah kita makan di dalam di piringnya. Jadi kayak ketika sini kita makan di meja aja gitu. Meja aja gitu, ya, kok. Oh, siap. Dan seporsi ini berapa nih, kok? Mau tahu kan kawan? Satu porsi ini 120.000. Bisa makan tuh berapa orang ya? 4 orang. 4 orang ya. Berarti ini bestseller dari. Betul. Bestseller dari sini. Iya, betul. Terus ini ada kepitingnya juga ya. Ya. Ini ada jagungnya. Terus kawan, kita lagi spesial juga bersama YouTuber Pekanbaru, Fort Pekanbaru. Tolong perkenalkan YouTube-nya. Nama YouTube saya namanya Marjuki. Marjuki. Jangan lupa di-subscribe ya. Nih. Halo teman-temanku ya, ketemu lagi. Yeah. Subscribe nih channel gua, Oki Wibawa, OKY Wibawa. Subscribe ya. Thank you buat Ko Santosia. Yeah. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau dicaya collab nih kita nih, mau makan. Iya, yeah, makan bersama nih owner YouTuber juga, ownernya langsung. Sekalian YouTuber juga gitu. Makan sambil nanya-nanya. Nanya-nanya, ya. Yeah. Tapi ada yang kurang kayaknya nih. Biasanya orang Indonesia itu kita pakai nasi gitu kan? Nasi. Iya. Pakai nasi. Iya. Boleh deh pakai nasi gitu, saya kurang nih. Pakai nasi. Sama Koko ikut makan sama kita-kita? Enggak. Oh, ownernya enggak mau makan, kawan. Minum ya. Iya. Oh ya, minumannya apa nih namanya nih? Fresh green tea. Fresh green tea. Green tea. Saya ini kebetulan ini kopi susu gula aren. Ini namanya kopi susu gula aren teman-teman. Dan ini ya. Kalau ini teman-teman nih lagi suka favorit teman-teman. Sedangkan aku ada di mana? Kayaknya enggak ada dong, kok. Ada ya. Iya. Kayaknya owner enggak dikasih sedotan nih. Pakai gini aja. Ayo, mana? Kita coba dulu. Aku ini kan kawan coba lihat. Wow. Wow. Berarti ini 120.000 nih. Yuk, kita coba yuk. Langsung sikat ya, gigi. Tapi kita nunggu nasi enggak apa-apa kan? Nasi dulu. Nunggu nasi. Tapi kita coba dulu ya. Tapi kita masih belum baca doa. Karena kepitingnya. Astagfirullah. Ya, baca doa lo. Oke, nasi juga enggak nih. Ya, nasi nanti datang aja, yuk. Baca doa ya, oke. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah. Ya, kita coba. Ini kerang ya, kan? Ya. Aku coba mau coba kepitingnya baru pertama kali makan kepiting kawan serius. Ini kok dulu lihat kan vlogger ya. Makan kepiting. Iya. Oke. Masih datang. Ini nasi ya. Jadi nasi enaknya kita tumpahin aja sini langsung ya. Di meja sini. Oh, iya, langsung aja kita segini. Segini, iya serius. Ini makan terenak yang pernah kita coba nih berarti. Yang barbar banget nih kok, serius. Barbar kuy. Yang barbar kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gue gak ikutan? Gak apa-apa. Aduh, karena udah bosan kayaknya ya. Karena udah buatnya langsung. Ini kasih tau siapa nih? Siapa Adam? Ini cuminya mantap kali teman-teman. Makan kuy. Sumpah? Pas belum makan. Enak. Manis ya? Iya, jagungnya manis. Nah. Jadi cabang di mana aja kok? Di sini aja? Sini aja. Sini aja. Tempat lain belum? Belum. Masih bini yang di area Karet Bunda aja. Iya, iya. Jadi, kawan-kawan, alamannya kok? Mana tahu kawan Pekanbaru. Jalan Pare Indah, nomor 38 BC.
No Name Cafe Resto. No Name Cafe Resto ya kawan? Ya, di depan No Name Cafe Resto. Jadi tempat saya namanya jajanan kuliner Om Endut. Ya, Om Endut. Jangan lupa mampir teman-teman. Jangan lupa mampir. Ini serius. Enak. Kalian kedatang ke sini pasti ketagihan, serius. Di sini apa lagi kira-kira menu yang di sini? Ya, ada banyak. Ya. Yang benar kasih ya. Saya rekomendasiin itu adalah gori sambal mata. Gori sambal mata. Hah? Campurannya apa ya nih kok? Ini dori asli. Dori asli. Kan? Sama sambal matanya. Ya. Terus ini kentangnya, kentangnya. Ini banyak yang bukan yang kurus-kurus. Ini satu porsi 40.000. Berapa? 40.000. 40.000 satu porsi. Keluarga-keluarga cocok sama teman-teman. Ini coba ya. Gigit aja langsung gigit. Mana tadi gunting tadi? Ini gunanya. Oh, ini gunanya. Oh, coba tuh mecahin itu coba lu. Coba ya. Maaf ya, kok soal baru pertama kali nih makan kepiting bersama nih. Bentar. Bismillah. Sausnya gimana? Sausnya enak. Serius. Luar biasa enak. Mantap loh. Pas ini. Iya, pas. Kalau untuk enak. Rasa-rasa orang lokal. Iya, okay. Harga ekonomis lah ya. Harga ekonomis. Kan sudah 10 kan kita bakal 3. Berempat cocok juga bisa. Iya, bisa berempat ya. Untuk nungki-nungki bareng keluarga ini cocok banget. Iya. Buka kerangnya kayak mana? Serius? Buat anak. Di apain aja? Kayak ini aja. Ini rangnya nih. Lampan aja. Sudah kawan. Aku pecah kan tuh motor kan. Wih, sedap banget tuh. Kayak sini taruh dan berantakan. Aku enggak mau dia dong. Iya. Ini kita nih makan di Latin owner teman-teman. Iya. Ownernya enggak mau makan. Aku juga canggung nih kawan, serius. Saya makannya martabak. Iya, martabak. Nah, bakso ini. Ya, aku juga. Makannya agak mewah sih. Kayaknya dia para food blogger makan di sini. Ya. Jadi saya mau belajar salah satu karakter dari si Aki, si Majuki, sama si Randi. Makannya kayak gimana? Asik banget makannya. Makanya gimana dia makan di sini? Soalnya kan kawan, food blogger ini yang cocok food blogger. Tengok badan. Iya, sesuai ukuran. Iya. Koko, kenapa tertarik untuk buat konten food vlogger gitu? Iya. Ini belum ditanya banget juga. Iya. Alasannya apa? Saya suka dunia kuliner. Satu ya, karena kuliner itu adalah luas. Dan ini salah satu kenapa saya terjun di dunia kuliner itu adalah membantu para kaki, pedagang kaki lima dan UMKM yang di Pekanbaru. Iya. Supaya bisa bertumbuh teman-teman. Jangan lupa ya, dukung untuk kami-kami ini ya kan, subscribe dan like video ini dan tonton karena kita mendukung para pedagang kaki lima itu untuk bisa lebih berkreasi dan bisa membantu. Salam, salam. Salam, salam. Tanya menu yang enak di sini ya. Ini menu kreasi yang luar biasa nih, sambal mata. Dori sambal mata. Ini ikan dori teman-teman. Ikan dori dikasih sambal mata. Nanti kita coba ya. Iya. Jadi kita cobain kawan. Nah buat teman-teman anak nongkrong Pekanbaru, kita sini. Buat teman-teman anak steril. Iya. Ini adalah air panas, kemudian direndam garpu sama lainnya direndam pakai air panas. Wih, cakep banget teman-teman. Di safety kali ya? Iya, iya. Untuk di Om Endut dan di Dori Cafe. Iya, ya. Itu bagus. Karena di musim pandemi sekarang kan, bagus juga tuh. Sabar. Oke, pertanyaanku. Ini di channel aku, jadi aku yang banyak bertanya, oke. Keluh kesahmu jadi food vlogger apa? Selama keluh kesah, rintangan selama jadi food vlogger. Kalau pribadi paling saya yang food vlogger itu paling yang susah agak pengurusan izin ya teman-teman ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah dari sekian banyak yang direview baik yang di luar maupun di rumah itu yang untuk menolak tuh paling hanya 1%. 99%-nya mereka sesuai. Karena di samping kami nge-vlog, kita juga secara otomatis mempromosikan dia punya usaha, dia punya produksi secara cuma-cuma.
paling bermodalkan cuma sampret doang, nggak gitu doang sih. Nah buat teman-teman Pekanbaru, jangan ngaku anak Pekanbaru kalau belum mampir ke No Name Resto and Cafe di Jalan Parik Indah nomor berapa kok? 38 BC dan Om Endut makan menu Om Endut juga ada nih jajanannya kepiting. Jadi yang best seller di Om Endut kepiting. Ini kepiting tumpah. Iya, kepiting tumpah. Mabar tumpah. Jadi yang oh, jadi yang kita makan ini best seller kawan-kawan. Makan bareng siapa? Oh, jadi kita hari ini makan yang best seller. Pertama kali kita kumpul, aku makan. Selama nge-YouTube sumpah, baru kali ini aku makan kepiting. Terus dari kemarin kan kawan minta aku makan kepiting baru terkabul hari ini. Soalnya mehong. Tapi kalau ini sumpah, ini ekonomis sekali, serius. Iya, iya, serius. Ini ekonomis. Ngumpul barang tak perlu bayar. Iya, tak perlu normal-normal. Yang ada di sini. Ada di Nonet. Marjuki, makanan selama jadi food vlogger yang kamu suka apa? Selain martabak sama apa ya? Selain martabak ya. Kita tahu. Selain martabak ya, apa? Selama ini ya. Iya, makanan yang kamu suka. Roti lah. Roti. Kenapa roti? Karena itu view-nya pengen naik. Roti, ya rotos yang ada di Jalan Harapan Ayang Tua, teman-teman. Dan itu udah bikin video saya jadi viral sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Selain roti sama apa ya, kebab sama martabak ya. Iya. Soalnya bisa dimakan itu ya. Oke, kawan. Nah, tolong kalian komen besok yang kita mau makan apa berempat, collab apa di channel masing-masing ini ada. Nanti sama ini list. Belum kita belum. Iya, belum ini. Ini oh, nanti enggak mau makan kawan. Soalnya yang buat enggak mau makan nih. Tunggu di warung chat. Ya. Ah, ya. Oke, sip. Nanti kita bakal coba konten di warung chat yang dekat sama Sujuya ya. Hah? Sujuya Mas Ahmadin. Nah, situ itu. Pokoknya siap-siap. Oh. Warung chat. Warung chat, ya. Tapi Ki, penasaran? Coba saya kasih apa terkasih untuk apa? Makanan itu apa? Saya akan kasih satu voucher makan gratis. Wush! Dan juga mau pesan. Ya, kecuali mereka bertiga ya. Ada kecuali? Gak ada kecuali. Tapi tolong ya, nanti ya. Coba kasih kolom komentar atau mereka jawab yang benar. Oke, okay, sip. Kasih tau saya. Oke, okay, sip. Mereka nanti saya screenshot ke Koko, saya kirim ke Koko. Sip, sip. Potongan kok aja. Ini saya udah pernah review ya kan. Ya. Ini sangat menarik banget ini untuk apa dorinya. Karena yang lain itu selalu mengaku dori tapi nyatanya itu pakai ikan nila gitu. Oh, ini pakai apa? Asli dori. Makanya harganya agak tinggi ya. Ikan dori juga kayak vitamin ya. Menurutku sih enggak tinggi ya. Tapi kalau kualitasnya bagus, enak. Gini, soal kok kualitas bagus tuh nggak ada yang murah, serius. Iya benar. Iya kan? Selalu mahal. Selalu mahal. Dengan selera kita. Agak bandel ya? Berarti ke besar. Kita coba? Ya Randy dulu. Kok aku dulu? Ya Randy kan ke rumah. Bagian rumah. Ya, aku coba ya kak ya. Makan sama sambal bakar ya. Mantap. Sumpah. Enak. Ini yang aku nggak tahu ya ikan dori itu, tapi enak. Ada ikan dori misalnya nggak tahu? Nemo. Oh, Nemo. Sering gue makan tuh. Sering makan? Kayaknya hari ini kita pertambahan gizi lah ya. Iya. Gitu. Iya. Dikasih rezeki. Alhamdulillah ya. Kalau gizi, aku ke restoran. Di rumah, gini masak lagi ya. Makanya kan itu, yang ini yang ada di Indonesia, ya. Fresh tea. Fresh tea drink. Ini bachelor dari sini ya? Ah, ya. Punyamu? Yang gua green tea dong. Green tea. Ice lemon tea. Gini. Lemon tea. Dia nama sambal mata, tapi sambal mata itu enggak terlalu pedas. Sama. Cheese dulu lah. Yes. Oke. Oke. Lanjut sampai selamanya. Iya, amin. Pecah rasanya. Sumpahnya enak. Beneran. Ini tuh aku terakhir ya. Enak boleh. Sikat, bro. Soalnya kurus mau nambah gizi, serius. Sikat, Ren. Supaya ke depan badan gue. Subscribe-nya banyak nih, subscribe-nya banyak nih. Jangan lupa subscribe channelnya Kos Entertainment. Before, after. Apa namanya kok? Channelnya kok?
siapa ya? Channelnya? Channel siapa? Kokong. Saya. Tokja. Santos Masih PJ. Ini ada juga nih teman-teman ya. Ini kita semua nih. Ini tentang mukbang ya. Mukbang ASMR. Pokoknya tentang makan-makan. Kalau Oki. Nah, food vlogger teman-teman ya. Jarang keluar ya. Iya, yang gua. Kalau ini Percaya gua terus, alhamdulillah banyak orang. Pertama sama kebang. Coba saya. Oke kawan. Closing. Ini durasi udah lama. Sampai jadi kita mau apa? Kasihan orang ini. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk telah mencapai 4.000 subscriber dan sampai monetisasi dapat iklan itu berkat kalian semua. Saya selalu berdoa untuk kalian semua. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke? Tunggu video kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.